Ini kita berada di spot Kendang Sarena, bro. Ini kita mau menuju ke sana. Dapat bulus, mas, bro. Oleh bulus aku, wey, ini bulus baby. Baby bulus, mas, bro, ini. Strike. Spotnya ini, mas, bro, spotnya ini bersama mas Pace. Nah, ini di sungai Sendang Saren nih. Eh, Pandan Saren. Ini, mas, bro, saya dapat labi-labi kecil banget ini. Ini mungkin di sungai ini lagi apa jenisnya? Lagi donatus ini. Ini saya cari limbata malah dapat labi-labi kecil ini. Pokoknya mantep, mantep sekali. Ngerti ya? Limbata gede nah. Iki mau neng jajare ono kotese tak uncali kok. Mono kotese tenan yo. Ini mas bro limba apa bonus mancing limbata ini dapat ikan kejutan kalau di Sleman. Spotnya masih bagus banget. Wah. Aman, enggak luka. Mangap, mangap. Ini labi-labi dari iki biasanya ndak sih ndelesep to, njuk metu njuk nyatek tangan nek nek sok gayane kaya arep ngebok ke sirah ngene iki. Ini cangkangnya lunak, mas, bro. Berburu limbata di spot yang masih alami. Ini saya dapat lemparan pertama dapat labi-labi, mas, bro. Nah, sik ngentani pelupuk. Sik nganti rada digondol, bro. Sik situ. Tapi aku kena kena kuwi. Kena kuwi, bro. Tenan kuwi. Wo stres. Ah, aman, mas, bro. Wah, ini mas Pace ini dapat ikan ini. Istimewa. Lemparan demi lemparan pluk. Ah, pas pas dengar pe gue nek radio. Jane gue ngeleh gue kota sih gue. Leng nyerai alon banget lho kuwi jek. Woi ono nek parani gedhe pin. Parani gedhe pin. Waduh. Sik. Sik. Warani gedhe malan. Yo. Sik pin urung pin. Karep mangan badole lho sik. Ya karepmu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wah gede, wah gede. Kira-kira. Dedek. Wah, babon. Wah, ucal dhewe. Wah, strek babon, mas, bos. Istimewa ini. Istimewa ini. Jos. Kita dipangan iki. Tenan ora. Iwara, bro. Betul. Wah, itu, bro. Itu. Oleh mana ya. Panen ini, mas. Wah, ini, mas, bro. Kita panen limbata ini. Cilik tapi, ora masalah. Strike lagi, boys. Strike lagi, mas, bro. Ini, mas Pace ini. Ini gondrong banget ini ikannya ini. Full remnya ini. Kalau katanya penghobi ikan ini remnya pedes.
Nah, ini Mas Bro, spotnya ini luar biasa ini. Bersih banget ini spotnya. Ikannya juga melimpah. Ini Mas Bro. Aduh. Ini Mas Bro dapat water cakul babon. Water ini. Istimewa ini, besar banget ini. Sip, tak rilis kowe bro ben urip meneh kono. Mayu ya, baby lagi. Ini saya mancing di daerah Pandan Saren Mas Bro, di daerah Sleman Utara. Tepatnya kalau dari Jalan Magelang itu kilometer 15, nanti masuk ke daerah desa-desa itu. Di kota sih udah lama-lama tuh ya. Ini karena debit airnya kecil, jadi kita nyari spot yang airnya agak apa, agak mengalir. Jadi wah, kayak itu Mas Bro, saya lihat limbata satu. Waduh, kok yo dadak ngumlayu bareng tau gak? Angel ya, dibalik-balik nganu ya Mas Bro, dibalik oyot-oyot ikannya ngumpet di sana. Oke, kita coba lempar Mas Bro, siapa tahu ada babonnya di sini. Langsung dimakan bos. Strike bos, strike cana limbata. Oke, lumayan istimewa. Oke, hasil perburunya limbata. Bro, kita istirahat mancing, kita mau makan ini ayam ini. Wong lapar-lapar ini. Ini kalau mancing di daerah Sleman mampir ini di warungnya ini. Jenenge warung apa ya? Ini satu porsi cuma 5.000 ini. Di daerah Pambergan Mas Bro. Tetap. Udah kepanasan ini. Liar-liar, Vin. Parek liar-liar. Ini Mas Bro yang mau wadran nih di deket warung ini. Banyak banget itu ikannya, tanker lap itu. Wader melem kepek. Syahdu, Bapak. Syahdu, sambung sampingnya warung mie ayam. Mbah Roni. Mbah Roni kok? Rp5.000. Wah, antek telu sak. Mene wis jos banget iki. Sekian edisi mancing siang ini. Saya mau pulang ini karena cuaca udah mau hujan kayaknya ini. Ini kita habis makan di daerah Pambergan. Pokoknya hari ini happy. Pokoknya tetap salam strike.